Oke, kita mulai dari pattern 1. Pattern 1 ini akan dimainkan secara arpeggio atau arpeggiated, yaitu chord yang tidak dipencet secara bersamaan, melainkan satu persatu. Pattern 1 akan dimainkan secara legato, notnya tidak putus-putus. Di sini ada 4 buah not setengah ketuk dan 1 buah not 2 ketuk. Biar lebih mudah penjelasannya, kita kasih tanda dulu. Ini not nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jadi ada 5 not yang dimainkan dalam tiap bar. Not nomor 1 dan 2 akan dimainkan di tangan kiri atau left hand, sesuai dengan chord lagunya. Misalnya, kita ambil chord paling pertama di sini, chord F. Berarti yang dipencet adalah not nomor satunya F, not nomor duanya juga F. Jadi tangan kiri cuma memainkan bass note-nya dan berjarak satu oktav. Not nomor 3, 4, 5 akan dimainkan di tangan kanan atau right hand. Chord-nya sama dengan tangan kiri tadi, chord F. Untuk tangan kanan kita mainkan full chord. Dan posisi bisa root chord, inversi 1 atau inversi 2. Untuk yang ini kita ambil A, C, F atau inversi 1. Jadi not nomor 3-nya adalah A, nomor 4, C, nomor 5, F. Kenapa kita pilih A, C, F? Kenapa bukan C, F, A atau F, A, C? Karena kita mau cari posisi terdekat dengan tangan kiri. Dibanding F, A, C dan C, F, A, posisi terdekat dengan tangan kiri adalah A, C, F. Kita lanjut ke pattern 2. Kita kasih tanda dulu. Ini nomor 1, ini nomor 2, sesuai dengan urutan mainnya. Jadi dalam tiap bar, chordnya dipencet sebanyak 2 kali. Pattern 2 ini pattern untuk tangan kanan ya, karena kita memang mau fokus di tangan kanan. Tapi tangan kiri juga akan dijelasin nanti. Pattern ini akan memainkan block chord. Jadi semua nada dalam chord dipencet bersamaan. Posisinya boleh root chord, inversi 1, atau inversi 2. Kalau terbiasa main dengan root chord, sebenarnya oke-oke aja. Tapi lebih bagus memang kalau kombinasi antara root chord, inversi 1, dan inversi 2. Supaya top note-nya nggak bergeser terlalu jauh kayak gini. Tapi bisa berdekatan kayak gini. Oke, sekarang kita mau ambil contoh. Misalnya chord F. Kita ambil yang inversi 2, C, F, A. Terus berarti urutan nomor 1 dan 2 tempatnya sama. Karena kan urutan nomor 1 dan nomor 2 sama-sama chord F. Lalu untuk tangan kirinya, bass note aja udah cukup. Dengan jarak 1 oktav. Ini juga urutannya nomor 1. Jadi urutan 1, tangan kanan dan kiri itu main bareng. Lalu tangan kiri masih posisi pencet, tangan kanan mainin urutan 2. Untuk chord on bass seperti C on E ini, C-nya dimainin tangan kanan, lalu tangan kirinya cuma pencet E, bass note. Thank you.
pattern 3 sebenarnya nggak beda jauh dari pattern 2, cuma ada tambahan satu note di paling belakang. Jadi kalau pattern 2 dalam satu bar chordnya dipencet 2 kali, pattern 3 ini dalam satu bar chordnya dipencet 3 kali. Kalau pakai contoh chordnya dari A minor ini, berarti tangan kanan chord A minor, kita pilih yang inversi 1 di sini, C, E, A, lalu tangan kiri base note A. Di urutan nomor 1, tangan kiri dan kanan main. Terus di urutan nomor 2 dan 3, cuma tangan kanan. Tangan kiri biarpun cuma pencet sekali, tapi pencetnya ditahan sampai akhir bar ya, atau biasa disebut sustain. Jadi kesimpulannya, urutan nomor 1, kanan-kiri bareng. Lalu kiri masih pencet, kanan masuk urutan 2. Terus kiri masih pencet, kanan masuk urutan 3. Kira-kira gitu ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar dan sebisa mungkin akan dijawab. Sekarang kita bahas pattern 4. Ini juga pattern untuk tangan kanan ya. Seperti sebelum-sebelumnya dikasih nomor dulu biar gampang jelasinnya sesuai urutan mainnya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa tanda istirahat ini juga dikasih nomor? Karena biarpun tangan kanannya nggak main, tapi tangan kiri akan main. Nanti sekalian dijelasin. Oke, kita langsung ambil contoh dari chord D minor ini. Untuk tangan kanannya, mainin block chord, bisa root chord atau kombinasi antara root chord inversi 1 dan inversi 2. Alasan detailnya bisa dilihat di video penjelasan pattern 2 ya. Nah, tadi kita ambil contoh chord D minor kan, berarti D, F, A. Ini root chord. Pencetnya di urutan keberapa? Di urutan nomor 1, 2, 4, 5. Biar gampang bedainnya, nomor 1 pakai warna biru, 2 merah, 4 oranye, 5 hijau. Sekarang tangan kirinya. Main base note, berarti D dan D. Jarak 1 oktav. Pencetnya di urutan keberapa? 1 dan 3. Kita tandain lagi, 1 biru, sama kayak yang kanan tadi. 3 ungu. Jadi, urutan nomor 1, kanan kiri main bareng. Terus kiri masih ditahan, kanan masuk urutan 2. Tangan kiri angkat dulu. Terus pencet lagi di urutan 3, kanan nggak usah main. Terus kiri masih ditahan, kanan masuk urutan 4. Kiri masih ditahan, kanan masuk urutan 5. Ini ada video versi lambatnya. Urutan 1, kanan-kiri. Urutan 2, kanan. Urutan 3, kiri. Urutan 4, kanan. Urutan 5, kanan.